Cara menggambar seekor sapi mulai dari huruf U dan juga huruf N. Yang pertama kita akan gambar dulu huruf U-nya di bagian kiri, terus huruf N di bagian kanan. Di bagian atasnya kita akan satukan sebagai kepala, terus sampingnya kita satukan untuk kakinya. Kita bentuk seperti ini. Jangan lupa ekornya juga digambar ya teman-teman. Setelah itu di bagian atas kepalanya kita gambar sepasang telinga dan juga sepasang tanduk. Bawahnya lagi kita gambar sepasang matanya, termasuk sebuah garis lengkung untuk hidungnya. Oke, gambarnya sudah jadi, gampang ya teman-teman.